tua tak selamanya indah bagi setiap orang. Tua sering diidentikan dengan renta dan penuh beban. Tak jarang, menjadi tua bisa sangat menakutkan bagi sebagian orang. Sudut pandang ini yang berusaha dihapus oleh Au Bintoro. Pria yang tahun ini memasuki usia 70 tahun itu tidak mengenal istilah lansia atau jompo. Ia menyebut dirinya young old. Makna usia buat saya adalah sebuah angka yang menjelaskan kepada kita berapa lama kita hidup di muka bumi ini dalam kondisi fisik prima. Tapi kalau tidak prima, berarti itu sudah mati. Usia kita sudah habis. Hidup yurt ini kita bisa lebih, pola hidup kita bisa lebih baik, kesehatan kita bisa lebih baik, bahkan pola pikir kita bisa lebih energik. Kegiatannya biasa, bisnis berjalan biasa, tapi dia lebih fokus kepada membangun atau menciptakan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia. Kuncinya adalah bahagia. Orang berusia tua juga berhak untuk bahagia. Emang standar bahagia bagi setiap orang itu akan berbeda, karena persoalan yang dihadapi setiap orang yang memasuki usia tua juga berbeda. Ada yang kesulitan memperoleh penghasilan dan tidak memiliki tabungan. Dan tidak sedikit orang berusia tua ini dijadikan babysitter untuk mengasuh cucu. Sementara kedua orang tua si anak bekerja mengejar karir, mempersiapkan masa tuanya. Sungguh ironi. Tapi, ada salah satu sumber kebahagiaan yang jarang disadari, yaitu kesehatan. Betapa mahalnya kesehatan, apalagi bagi orang berusia tua. Au Bintoro menyadari itu dan tidak mengizinkan fisiknya ditelan usia. Ia memilih tubuhnya tetap bergerak agar senantiasa bugar. Selain masih aktif bekerja, ia rutin berolahraga. Tidak tanggung-tanggung, ia memilih gym sebagai olahraga rutinnya. Alasannya adalah bahwa kalau kita tetap beraktivitas, maka itu mampu membuat kita ini lebih sehat, lebih energik. Ya. Untuk nge-gym ini adalah salah satu aktivitas saya. Memang ada juga aktivitas lain seperti golf, jalan pagi. Tapi belakangan ini setelah pandemik, karena nggak bisa kemana-mana, saya lebih banyak milih gym. Boleh dikatakan satu minggu itu 5 kali. Dan melalui gym ini saya mampu memperkuat struktur tubuh saya dan bahkan bisa terlihat lebih ideal dan lebih berbentuk. Tak hanya sehat, ia sangat memperhatikan penampilan dan bentuk tubuhnya. Lagi-lagi berusia tua juga berhak tampil menarik dan energik, menjadi pusat perhatian gak hanya milik anak-anak milenial. Itu sebabnya ia menyebut dirinya sebagai generasi YOLD alias Young Old. Pola pikir dan gaya hidup Au Bintoro itu pula yang ia bagikan kepada orang lain dengan mendirikan komunitas YOLD. Jadi komunitas YOLD ini ya saya muncul sebuah keinginan atau sebuah misi bahwa saya ingin menjadi teladan buat masyarakat sekitar, khususnya bagi usia yang sudah di atas 55, agar mereka juga bisa tetap hidup sehat, hidup bahagia dengan pola hidup yang baru. Bukan lagi lansia, tapi justru buat saya kehidupan yurt ini adalah sebuah kehidupan yang seharusnya kita menikmati sisa-sisa daripada kehidupan kita. Justru nikmatnya itu adalah di sana, bahagianya di sana. Kenapa disebut lansia? Maka ini harus, pola berpikir ini harus dibalik. Justru yurt ini harus lebih baik daripada waktu masih muda. Menjadi tua di Indonesia memang penuh dilema. Peneliti budaya Idi Subandi Ibrahim menyebut penggunaan istilah lansia, manula atau jompo sebagai label untuk memosisikan usia tua identik dengan kelompok rentan yang butuh banyak bantuan. Au Bintoro adalah salah satu orang berusia tua yang menolak dilabeli jompo hanya karena berusia lebih dari 55 tahun. Ia sangat yakin jiwanya akan selamanya muda, seperti lirik lagu yang dilantunkan Alphaville, Forever Young.
Buat saya untuk menjalankan aktivitas yoni sampai pada saat bahwa saya sudah tidak bisa melakukan. Dan saya punya keyakinan, paling tidak ya di usia 100 tahun, saya masih bisa melakukan.